saya pernah buat lagu sama Irfan juga buat Aji Mumpung. Emang saya suka nyanyi. Asli saya suka banget dari kecil. Pas kita duet yuk ada yang kasih lagu nih. Gak beli lagu saya, ada yang kasih kita nyanyi. Bukan Aji, bukan. Emang orang pengen Aji Mumpung sama pasangannya atau sama itu. Tapi lihat-lihat dulu juga kalau ngedit lagu mau di post udah yang diedit. Jangan yang belum diedit. Jadi kan dibully ya sama orang. Kita kan ada mix, ada mixing, ada mixer. Sekarang kan diedit dulu lagunya kan. Jadi suaranya udah bagus. Jadi kayak Lucia Luna suaranya kayak kalau gue nyanyi katanya mirip suara Lucia Luna juga bilang. Dibanding bertiga itu sih mending sih aku milih suaranya masih Meli. Karena Meli ada turun dari tantenya dari Persi. Orang Surabaya itu pinter-pinter nyanyi. Jadi kalau dari Lucia Luna, Barbie sama Meli, saya masih milih Meli untuk nyanyikan karena suaranya lagi mendingan sedikit. Kalau si Barbie kurang ya kok? Kurang, dia mah kurang nyanyinya. Sekarang gini deh, kalau kita biar saya berani ngelawan ya. Ayo deh, kita Lucia Luna, aku, Barbie. Ini orang-orang yang sering dibully nih ya. Sama aku, nyanyi dah berempat ya, ayo. Kita gituin. Suruh lagu apa? Penonton minta lagu apa? Misalkan, Eli lagu Pampir Bojo, ayo. Tanya bertiga bisa gak? Kue Eli tuh minta lagu Seketemu Mawar Merah. Gue nyanyiin langsung, 50 lagu gue apa lagu dangdut. Sama lagu pop. Bukan saya sombong ya. Kita ngadu kekompakan tuh berempat tuh. RL yang ngomongnya manggungnya sampai ke luar negeri tuh katanya. Ayo kita terbit panggung, penonton suruh nyanyi. Minta lagu ini langsung dadakan ya, dadakan. Sekarang penonton lagu dadakan, minta lagu ini. Kesenangan dia, yuk nyanyiin. Siapa di antara berempat yang bisa nyanyi? Paling sih kalau belum, Eli masih bisa sedikit ya. Dia kan sering ngapain lagu dangdut. Tapi kalau biar bisa malu terus, saya gak tahu udah. Gak tahu sih jual apa dia, jual apanya. Kalau saya jual gigi ketahuan. Jadi kalau berempat itu dia ini kira-kira yang menang siapa kok? Berempat sama aku nih. Iya. Ya, lihat pemirsa aja penontonnya paling banyak ke siapa gitu. Emang Lucia Luna followernya paling banyak ya. Saya kedua followernya. Ketiga Meli, keempat Barbie. Cuman kalau untuk kualitas apa lagu, orang juga cuma begini dong. Nyanyi lagu bisa semua orang bisa nyanyi. Tapi ketukan yang pas, pas dia masuk lagunya, dia ikut musiknya, dia ikut suaranya, kesini cocok apa enggak itu, jangan langsung semua orang ini bisa nyanyi dong lagu bisa pasti nyanyi apa pun bisa, tapi kan suaranya itu lengkungan dangdutnya itu semua orang pasti nyanyi bisa kan bisa. Iya kalau saya ini lagu dia gitu aja. Oke. Saya mau tuh diadu berempat tuh jadi gerben gantiin Blackpink Dicinta suaranya kenapa? Lu Cinta Luna itu kan suara cewek kecowok-cowokan ya. Suara cowok kecewek-cewekan. Jadi dia ngebas suaranya, gede suaranya ngebas. Jadi dibilang serak-serak juga kagak. Suara lucunya gimana ya? Jadi kayak mendem gitu kan ke dalam tuh. Jadi ini suara hidung dia. Orang kan kalau nyanyi dari perut itu bakal bagus. Kalau dari sini cepat habis. Jadi suara yang bagus itu suara dari perut. Lucunya dari hidung suaranya. Kalau Barbie, suaranya apa? Barbie suaranya sama sama saya agak-agak panas. Iya untuk ikutin lagu belum bisa. Maksudnya belum bisa liatin nadanya belum bisa nadanya. Belum bisa berhenti. Terima kasih. Ini ku ucapkan gitu kan. Itu terima kasih ku ucapkan gitu. Jadi pales. Jadi kan lagu itu kan tinggi suaranya sih ya. Harus tinggi suaranya gitu. Barbie tidak bisa punya lagu yang tinggi. Wah, gua kayak si itu sih, Pak. Pengamat lagu. Jadi kayak sendiri idol. Ini yang bikin Barbie nih. Kalau Meldi. Meldi masih ada cekoknya. Dia keturunan tante, jadi bukan belajar dari kecil. Kalau aku tau Meldi emang dia belajar dari dulu ya. Dari sebelum jadi ketop sekarang dia pengen. Pengen aku pengen jadi penyanyi. Suaranya masih bisa lah ya. Agak melengking, ada yang lainnya. Dia masih bukan aku belain Meldi. Aku masih setuju sama Meldi untuk jadi penyanyi. Dia juga bisa goyang. Dia juga bisa. Bukan aku belain Meldi, bukan nih. Gue juga belain siapa-siapa. Gue teman gue, tapi daripada manding ya Meldi. Tapi kalau dia bilang pop ya, pemajarin ya. Kalau ada yang nawarin gimana? Enggak. Saya kan sering nyanyi di klub pop itu ada haruskah belajar nggak mau harusnya aku yang di sana dampinginmu dan bukan dia harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Masa gak bisa, Bi? Di ruang? Kan gak bisa, emang gak pede buat nyanyi. Bi,
Upi, kalau jalan sama ya, mama, suka dibully nggak? Malu nggak jalan sama mama? Pertanyaannya, malu dia anak yang segigi. Hah? Dia gue lahirin dari gue, dari perut gue. Bukan malu, tapi kalau cowok ngeliat aku takut ngeliat mama. Mau ngedeketin nggak jadi. Kenapa? Takut. Kenapa? Takut direbut ya? Makanya anaknya nggak punya pacar nih. Moyelnya dihabisin semua. Enggak, takut direbut kali ya? Enggak tahu. Takut digigit kali. Enggak lah. Pokoknya Upi dapat jodoh yang seiman, yang udah kerja, udah punya kerjaan itu, yang dewasa, gitu.